Prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan amat berkait rapat dengan tiga komponen utama, iaitu etika, pengetahuan dan kesedaran. Jadi bagaimana tiga komponen ini berperanan merealisasikan etika cyber yang positif? Assalamualaikum dan salam cakna. Saya Izzah Hazira binti Rosusaini dari SMK Tun Habab akan bersama anda dalam gelanggang Bicara Cakna 2021. Menurut laporan akhbar berita harian, Kementerian Perpaduan mengenal pasti kebanyakan pengguna di platform media sosial gagal mendukung prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Situasi itu antara lain memberi kesan negatif kepada negara, khususnya kepada pembangunan sosial dalam kalangan masyarakat. Alam cyber ialah alam yang berkait rapat dengan komputer dan internet seperti email, blog, internet dan media sosial. Namun, alam cyber ini mempunyai etikanya tersendiri. Etika cyber ialah sistem berkaitan nilai asas yang digunakan sebagai panduan bagi pengguna komputer. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM boleh mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mengikut akta ini, seseorang itu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Selain itu, apabila menggunakan platform internet, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan, tidak memainkan gambar atau komen yang tidak senonoh, tidak berkongsi atau menyebarkan keburukan orang lain, tidak menghina, mencela, menyindir mahupun melemparkan kata-kata yang tidak berasas atau menyebarkan maklumat palsu. Selain itu, peranan ilmu pengetahuan itu dilihat membantu pengguna cyber supaya tidak melakukan sewenang-wenangnya. Pengguna cyber perlu beretika di alam cyber akan menjaga keharmonian masyarakat, terutama bagi mengelakkan penipuan. Apabila pengguna cyber lebih berhemah, maka segala urusan lebih mudah, cepat dan tepat. Sekiranya terdapat jenayah cyber, pengguna boleh terus membuat laporan bagi menjaga hak dengan undang-undang. Komponen kesedaran juga memberikan peranan penting untuk pengguna menggunakan internet secara beretika akan menjadikan ramai yang menjadi sihat. Ramai pengguna media sosial dikenal pasti berselindung di sebalik profil palsu. Selain mencetuskan provokasi, ada yang melanggar undang-undang cyber. Ekosistem tidak berhemah sebenarnya boleh mengganggu-gugat pembangunan negara dan mencetuskan ketegangan serta hilang rasa hormat antara satu sama lain. Bertitik tolak daripada itu, maka sewajarnya masyarakat diberikan kesedaran melalui pendidikan. Kesimpulannya, walau di mana-mana kita berada, sama ada di alam nyata mahupun di alam cyber, jelas sekali ketiga-tiga komponen ini dapat kita kaitkan dengan prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan, kerana menepati perlakuan kita semasa berada di alam cyber. Jadilah pengguna cyber yang bijak dan beretika ke arah hidup yang lebih positif. Sekian, terima kasih.